Jakarta Electric PLN berhasil menumbangkan juara bertahan Bandung BJB Tandamata dengan skor 3-2 pada lanjutan PLN Mobile Proliga 2024 di Palembang Sport Convention Center, Minggu 12 Mei. Kemenangan ini membuat peluang Jakarta Electric PLN untuk lolos ke babak final four kembali terbuka. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengapresiasi penampilan apik yang diberikan oleh seluruh pemain Jakarta Electric PLN sehingga berhasil memberikan kemenangan ketiga pada ajang PLN Mobile Pro Liga 2024. Pertandingannya sangat tidak mudah, saya sangat apresiasi perjuangan seluruh pemain. Ini menunjukkan semangat juang PLN. Hasil hari ini harus jadi momentum untuk kembali meraih kemenangan di pertandingan selanjutnya, ucap Darmawan. Berita selengkapnya di juata.id